perjuangan untuk SMA Pradita Dirgantara. Saya Cecep Iskandar, Kepala Humas SMA Taruna Nusantara. Harapan kami SMA Taruna Nusantara bagian dari komunitas sekolah berasrama ini bisa bermanfaat dan juga bisa mengambil manfaat, karena kami meyakini di zaman saat ini bukan kompetisi yang harus dilakukan, adalah tetapi kolaborasi. Sekali lagi selamat FGD untuk Pradita Dirgantara. Keren. Nama saya Fatimah Ulfa, biasa dipanggil Ibu Ulfa. Saat ini selaku Ketua Umum Yayasan Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur, jauh di sana. Dan kami sengaja ikut hadir di acara FGD ini karena ingin mengenal lebih dekat tentang SMA Pradita Dirgantara. Harapan kami tentunya dengan acara ini terjalin ya komunikasi yang luar biasa, kemudian membuka wawasan kami, dan juga kami mendapat masukan-masukan positif terkait sekolah yang kami bina saat ini. Mudah-mudahan kita tetap terus bisa menjalin komunikasi di antara SMA ini. Tenang yuk! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya William Morgan. Saya dari Kesatuan Bangsa, jabatan sekarang Direktur Asrama Kesatuan Bangsa. Kesan dan kesan saya di acara ini sangat luar biasa sekali, karena acara ini sangat menginspiratif kita, memberikan kita sumbangsi pemikiran agar di dunia pendidikan semakin inovasi. Kemudian harapan saya nanti untuk acara ini segera berlanjut lagi di tempat yang mungkin nanti akan ditentukan oleh panitia. Acara ini sangat bagus, luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Romi C. Adam dari Indonesian Creative School di Pekanbaru. Untuk acara hari ini sungguh luar biasa. Memang kami sebagai pengelola atau yang mengurusi sekolah butuh komunitas seperti ini, karena kita bisa saling belajar. Khususnya apa yang dilakukan, yang diadakan oleh SMA Pradita Dirgantara, ini akan membawa wawasan baru buat kita semua. Halo, saya Direktur Utama dan Pengembangan SMA Pradita Dirgantara. Hari ini kami sangat berbahagia dapat melaksanakan fokus group discussion tentang pendidikan sekolah berasrama. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan, informasi-informasi, dan pengetahuan yang luar biasa untuk membangun kualitas pendidikan kita semuanya, sekolah-sekolah berasrama. Saya berharap melalui FGD ini, kita terinspirasi, kita terbimbing untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, sehingga anak-anak didik kita di 2045 sungguh-sungguh dapat menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih.